crowds and the shapes in the clouds. I don't see nobody but you. Kita udah sampai nih di hotel di Gucci. Tadi berangkat dari bawah Tegal itu siang, akhirnya sampai sekarang udah hampir mau maghrib. Macet banget, hujan juga tadi, dan juga memang libur lebaran. Jadi kalau libur lebaran ke Gucci memang wah, itu penuh, hampir orang semua pada kesini. Ya intinya ya kita ngapain aja di sini ya, nanti saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Setelah istirahat sebentar, kita langsung keluar. Ya, lihat kondisi malam hari itu kayak gimana. Ternyata di tempat pemandiannya masih rame. Padahal udah jam 8 lewat. Alhasil, saya dan Anissa menyusuri jalan pertokoan yang ada di sana. Sekalian si Anissa belanja-belanja sama jajan dulu. Just kidding, everything is great. No, really. Say your tears for another day. Hari kedua di Gucci. Kita coba keluar hotel sebelum jam 6 pagi. Kayak gimana kondisinya? Ternyata udah banyak banget orang yang ngantri pengen masuk ke tempat pemandian air panasnya. Padahal masih pagi banget. Emang dasarnya pagi ini bukan untuk ngantri ke pemandian air panasnya. Jadi ada sebuah tempat di Gucci ini yang mesti naik ke tangga ke atas terlebih dahulu pengen, kalau misalnya pengen ke lokasinya. Sekarang tangganya udah bagus, bahkan udah ada pagar di pinggiran jalannya. Nah, jika teman-teman ingin pergi ke tempat ini, langsung lurus dan menaiki tangga yang ada di sebelah selatan tempat pemandian utama. Di sini bakalan bisa melihat pemandangan Gucci yang cukup indah dan dilatar belakangi perbukitan-perbukitan dengan hutan-hutan yang ya cukup memanjakan mata. Sekaligus bisa terlihat Gunung Selamet yang terbilang cukup menakjubkan. Ya, kita sarapan dulu di salah satu hotel yang ada di sana. Lokasi hotelnya dekat dengan parkiran mobil. Sudah ikut dengan sarapan. Ya, walaupun cuma nasi goreng aja sarapannya, tapi ya lumayan lah. Dan ini adalah jalan utamanya, sudah menjadi lautan manusia. Wow, gile. Gimana enaknya kalau mandi di air panas berjubulan kayak gini? Ya, ini adalah kondisinya libur lebaran jika ke Gucci, Kabupaten Tegal di kaki Gunung Selamet. Dan ini masih jam 10-an. Mungkin belum banyak orang-orang yang sampai ke lokasi. Saya sendiri gak berminat sebenarnya kalau misalnya berjubulan kayak gini, tapi dulu pernah. Memang ini adalah tempat favorit untuk orang-orang menikmati pemandian air panas yang ada di Gucci ini.
jadi ini adalah tempat yang utama. Bukan pemandian air panas yang kita tuju, bukan juga yang tadi pagi. Tapi ada satu tempat yang mungkin agak lebih sepi daripada tempat pemandian air panasnya. Padahal kalau dibandingin, tempat utamanya sudah menjadi lautan manusia. Apa mungkin orang-orang belum mengetahuinya? Apa mungkin karena akses yang cukup susah? Bagi sebagian orang harus menelusuri jalan tebing yang konturnya tanah. Tempat ini adalah hutan pinus dengan pemandangan yang lebih menakjubkan lagi, yang ada di atas ke arah barat. Nanti teman-teman akan langsung menempuh jalan setapak untuk menuju ke sana. Tapi harus hati-hati ya, karena jalannya memang ada di tebing kayak gini. Setelah melakukan check out hotel, kita balik lagi menggunakan mobil pick up yang kita sewa. Nah, pas di pintu keluar, sesuai dengan perkiraan saya, masih banyak banget orang-orang yang sedang mengantri untuk memasuki wisata alam Guci nih. Jika teman-teman belum pernah, silakan sempatkanlah ke sana, yang ada di daerah Kabupaten Tegal, dekat dengan Gunung Slamet. Bahkan juga ada pos pendakian Gunung Slamet yang ada di Guci ini. Terus salah satu catatan yang menarik dari tempat ini adalah harga makanannya. Ya, harga makanan yang cukup terbilang masih murah, padahal sudah memasuki tempat wisata. Ya, ada juga sih yang mahal, lumayan. Pinter-pinter kalian aja lah. Oke, mungkin itu aja video jurnal perjalanan kali ini. Jika misalnya ada salah-salah kata dan pengambilan gambar, saya mohon maaf. Subscribe channel ini jika berkenan. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Saya Farid Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Bye-bye. Ya, kemarin. Sakit.